Sebagai negara maritim, Indonesia tak pernah kehabisan pengrajin perahu atau kapal. Namun, tahukah kalian seperti apa keseharian mereka berjuang untuk menghidupi keluarganya? Selain memiliki garis pantai sepanjang 65 km, Kabupaten Tuban juga menjadi salah satu daerah yang dilalui Sungai Bengawan Solo. Tak heran jika lahir pengrajin perahu bernama Sucianto yang berdomisili di Desa Kebon Melati, Kecamatan Plumpang. Berawal dari kebingungan mencari pendapatan tambahan, Sucianto kini dikenal sebagai pembuat perahu kayu untuk para nelayan penangkap ikan. Dulu saat masih menjadi nelayan, hasilnya hanya pas-pasan untuk makan. Dia lalu kepikiran membuat perahu berbekal ilmu dan pengalaman dari kakek dan ayahnya. Pada tahun 2002, ia memulai usaha ini di Dusun Ngeblek, Desa Kebon Melati itulah perahu pertamanya dibuat. Keterbatasan modal pun tak membuatnya kendor. Perahu bekas miliknya langsung direnovasi, meskipun harganya murah, tapi cukup lumayan untuk modal membuat perahu baru. Perahu pertama buatannya berukuran 1x8 meter. Waktu itu dibeli oleh nelayan asal kecamatan atau Kabupaten Gresik dengan harga 7,5 juta rupiah. Dia sangat gembira, meskipun modalnya pinjaman bank ditambah hasil jual perahu bekasnya. Sucianto berkisah, perahu buatannya dikenal awet hingga 20 tahun lamanya, asalkan dibersihkan dan dirawat dengan benar. Saya itu dulunya merintis itu mas, perahu bekas 2002 sampai 2014 kalau nggak salah. Terus tahun 2014 sampai sekarang, 2014 itu saya merintis dari nol. Istilah iseng lah. Iya. Alhamdulillah sedikit-sedikit kok laku sampai sekarang ini. Itu kak, bahkan dapat pesanan itu modal sepeser pun nggak punya saya. Nah terus? Kalau pesanan gini mas, perahu itu musiman. Ya biasanya wilayah Bengawan Solo mulai sini sampai ujung Bangka sana. Untuk perahu dengan panjang 7 meter dengan lebar 90 cm, ia mematok dengan harga 7,5 juta rupiah. Sedangkan untuk perahu dengan panjang 8 atau 9 meter dan lebar 1 meter, dibanderol dengan harga 10 juta rupiah. Sementara, untuk perahu yang paling besar ukuran panjang 12 meter dengan lebar 2,5 meter, ia banderol dengan harga 10 juta rupiah. Dalam membuat perahu, ada syarat yang harus dipenuhi seperti bahan baku. Bahan utama ialah kayu jati yang sudah tua dengan umur minimal 15 tahun. Biasanya, dirinya mendapatkan kayu gelondongan dari wilayah Tuban, kemudian dipotong di tempat pembuatan perahu miliknya. Dengan bantuan anak laki-lakinya dan satu orang pekerjanya, Sucianto butuh waktu 3 hari untuk merakit satu unit perahu. Lalu hingga sampai finishing, membutuhkan waktu seminggu. Dari sekian proses, ia bercerita bahwa proses terlama pada saat penempulan sela-sela perahu. Proses ini harus teliti karena salah sedikit berakibat kebocoran perahu saat digunakan. Selain membuat perahu, ia juga membuat berbagai furniture seperti meja, kursi, bahkan sampai kusen rumah. Dari Tuban, Nurholis dan tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.